kami tak anggap sebagai satu pasukan pilihan. Tak betul lah. Sebab tak. So, terasa bagaimana persiapan untuk final kali ini? Untuk persiapan final tu, untuk persiapan final tu, kita prepare dengan baik sebab sebelum ni memang dua-dua pasukan seri. Dua kali main, dua kali seri. Tapi untuk final ni berbeza sikit. So kalau boleh kita akan bagi yang terbaik lah masa final nanti. Sebagai satu pasukan yang boleh menjadi kampihan, suara tekanan untuk main dengan? Untuk saya, kami tak anggap sebagai satu pasukan pilihan. We will play our normal game terpulang pada hari berlawanan nanti. Untuk barisan kesebelasan utama, I mean, semua pemain semua bebas dari kenderaan, bebas dari pengantungan ada semua. Ya, pasukan kami semua bebas daripada kecederaan dan tanpa kad. Semua bebas. Coach, macam mana you nak make sure that kelebihan yang ada pada you, mungkin tak ada kecederaan, tak ada pengantungan compare to kad lawan. So, maybe benda tu dijadikan sebagai point lah for you guys. Okay, untuk kami, saya dengar yang Cat Rovers tu dua orang tak boleh main. Tapi kami yang pengganti pun kita tak tahu macam mana mereka akan main. Tapi kita akan main macam biasa. Sebab kami tak tak ambil yang tu sebagai satu feedback untuk kami. We will play our normal game. Alhamdulillah, sepanjang 2 minggu ni sebelum final berlangsung, pemain-pemain lain bersaing secara sihat dan mereka juga bersedia daripada segi fizikal dan mental menjelang perlawanan esok, dan saya percaya pemain-pemain lain tak sabar untuk beraksi pada malam esok.